Dasanan lansia yang kapanewon semanu Gunung Kidul ninta inovasi kanti ndamel kerupuk saking gelepung gaplek. Ingkang kanyoto dipun remeni pekenan. Yosua sepuh sanes menciptakan satu galing pepalang tumrapi pun kaum lansia supados tetap produktif dan inovatif. Katos ingkang ketindakan kaum lansia ingkang manunggal ing kelompok lansia Husnul Khotimah saking semanu Gunung Kidul meniko. Porolan Sia Saminda menyami an arupi kerupuk lempeng saking Telokasepo ingkang mujudaken daharan mirungan saking Gunung Kidul. Kerupuk lempeng asiling Porolan lansia nika kisampun dipun kreasi kanthi nambah raos langkung kure. Menggacarani pun damel ugi namung prasaja. Tataran sepisanan inggih menika ngayak glebung gaplek, salajengipun glebung menika dipun kukus tengah jam. Salajengipun glebung ingkang sampun dipun kukus langkung dipun citak. Padmi Saweneh Pasar Tom Aken, pilih piambai pun rumah aus, remen Anyartani tani krido jalaran saged pinanggih kalian rincang-rincang pia, ipun. Piambai pun uki rumah aus, mongkok, jalaran Sinauso soyos Pun sampun sepuh, tase saged makariolan produktif. Anggota nenek-nenek simbah-simbah gitu. ni nenek kegiatan ni pun ngantos mengalami ng nak dia. Saben seminggu ini pun, asiling usaha kelompok lansia ingkang dipun ampingi lembaga rumah zakat meniko sakit nama lempeng inggo sedoso kilo. Wata namung dipun sate dumateng warga masyarakat ing saki wata pun ananging ugi sampun kakintun ing sawatawis peken tradisional ing semanu. Dan salah pun sakit menjadi pos lansia meniko sakit dados sentra produksi lempeng ingkang memenuhi kebutuhan pasar minimal pariwisata gunung kidul. Poro lansia menika ngajab supatos asiling usaha menika paceng ing pekenan, sago tetap saged ninda produksi.